Saya kayaknya ada rencana mau beliin bingkisan gitu buat Mbak Riri. Samaan dong Bu, sama Sisil. Sisil juga mau cari bingkisan buat Mbak Riri. Tapi sama Coki sih, kalau nungguinnya kayaknya lama ya Bu ya. Kalau kemalaman aku. Iya sih, mending bareng saya aja yuk. Kita beli berdua abis ini. Boleh, nah. boleh Bu. Sisil sih ke rumah sakitnya rencananya mau sama Coki. Ibu sama siapa? Aja sih. Saya sih rencananya cuma mau kirim bingkisan aja ke sana. Sayangnya nggak perlu datang, cuman setelah saya pikir-pikir kayaknya nggak sopan sih kalau kita langsung kasih bingkisan doang gitu loh. Jadi nanti saya paling ke sana sendiri. Oke. Ini laporannya mana lagi? Ini sih Bu, ini tadi. Ada Bu. Gue cuma mau ngasih info ke lo kalau gue udah batalin kontrak sama Sinar. Ya udah oke, bagus. Pokoknya next time gue gak mau denger yang seperti ini lagi, Sal. Lo jangan pernah putusin kerjasama sepihak. Dan semua kontrak itu harus gue yang tanda tangan. Telepon dulu. Halo. Gue cuma mau ngomong satu sih sama lo. Hati-hati kalau mau bertindak. Gak usah bertindak macam-macam. Karena gue bakal ngawasin lo. Lo siapa? Lo pikir gue takut sama lo ular? Enggak. Sih? Kok aku bukannya dibangunin sama dia? Halo? Gimana nih kabar kamu di rumah baru sekarang? Malesin banget ya pokoknya. Kamu tahu nggak? Ternyata si Dinda itu tinggal di sini. Kok bisa sih? Ya aku juga gak ngerti deh pokoknya. Udah mana dia sok manis banget lagi caper-caper depan Bu Wiryo. Ya udah, kita ketemu yuk biar enak ngobrolnya. Aduh aku gak tahu sih, lihat nanti ya. Ya tapi... harusnya sih bisa ya, soalnya kayaknya di rumah udah sepi sih. Udah pada berangkat ke kantor. Ya seharusnya bisa dong. Ya udah kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Ya udah, aku serok tempatnya ya. Oke, okay, see you. See you sayang. Oh ya, Bu Wiryo datangnya agak siangan. Jadi nanti kalau ada berkas atau apa yang mau dicek sama Bu Wiryo, langsung ke saya aja. Baik, kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Ada apa ke ruangan saya, Dante? Saya kesini cuma mau bilang. Silakan Anda menjalankan perusahaan ini. Tapi ingat, di sini saya juga berhak membuat keputusan. Jadi jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi. Karena apapun keputusan yang keluar, itu adalah keputusan bersama. Saya rasa semua yang saya lakukan itu udah saya perhitungkan matang-matang. Ada lagi? Saya akan terus mengawasi Anda. Jadi Anda harus berhati-hati. Silakan Pak Dante. No problem. Good.
Nita. Ibu? Ibu kok masih di sini? Sepertinya tidur kamu tuh nyenyak sekali ya. Jam segini baru bangun. Semua orang udah pada pergi kerja. Nyonya rumah baru bangun, gitu. Iya, tadi perut saya sakit, Bu. Jadi saya butuh waktu untuk istirahat. Ingat ya, Dita. Jangan mentang-mentang kamu tinggal di rumah saya. Kamu bisa seenak kamu sendiri. Bibi. Iya, Bu. Mulai sekarang Dita akan bantu Bibi. Karena di rumah ini tambah orang, jadi kan pasti kerjaan juga bertambah ya, Bi ya. Biar Bibi enggak kewalahan, Dita akan bantu Bibi. Baik, Bu. Makasih banyak. Iya. Mari, Bu. Ini kenapa gue malah dijadiin kayak pembantu gini sih di sini? Ibu kok belum berangkat ke kantor? Saya ke kantor nanti siang. Duh, kalau gini gue gak jadi ketemuan sama Dion nih, gara-gara diawasin sama ibu mertua. Ibu udah pulang? Kamu udah lihat kan kalau saya udah pulang? Iya. Saka kok gak ikut pulang sama ibu ya? Saka pergi ke acara lelang hari ini. Dari situ dia pergi ke rumah sakit. Mau menjenguk Riri yang sudah melahirkan. Wah, jadi Mbak Riri udah melahirkan? Tapi kok Saka gak ngajak saya ya buat temenin dia jenguk Mbak Riri? Yang mana saya tahu. Kan kamu istrinya, kenapa tanya saya? Iya, maaf Bu, saya cuma tanya aja. Makan malam gimana? Apa udah kamu siapkan? Udah kok, Bu. Udah. Semuanya saya udah siapin di meja makan. Bagus ya kalau gitu. Tante udah pulang? Hai, Din. Iya, Tante baru aja pulang. Kamu pasti capek ya? Gak terlalu kok, Tante. Din. Bikinin minuman ya buat Dinda. Saya bikinin minuman buat Dinda. Terus buat siapa lagi? Emang ada orang lain sih? Ngeselin banget sih. Beneran dijadiin babu nih gue di sini. Gak usah Tante. Nanti aku ambil minum sendiri aja. Oh gitu ya. Yaudah kalau gitu aku ke kamar dulu ya. Iya, Din. Tuh lihat, Dinda aja gak sok manja kayak kamu. Kamu tadi sehari kemana? Saya di rumah aja kok. Yakin kamu gak keluar? Iya, beneran Bu. Saya dari tadi di rumah aja kok. Tadi beres-beres, terus masak, seperti yang Bu Wiryo minta. Bagus deh kalau gitu. Dasar pembantu kurang ajar. Gue yakin nih, pasti dia yang cepuin gue ke Bu Wiryo. Lihat aja, gak bakalan gue biarin.